Polis memberi tempoh sehingga jam 2 petang ini supaya 10 individu yang melakukan kekecohan di Parlimen semalam menyerah diri. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata pihaknya akan membuat tangkapan terhadap mereka jika enggan menyerah diri selepas tempoh diberikan. Katanya, polis sudah mengenal pasti siapa mereka dan di mana mereka berada. Katanya lagi, polis akan menahan mereka jika masih berdegil dan enggan menyerah diri.